kepercayaan itu tadi yang berat, Pak. Tak kasih contoh satu display, cocok ya sudah lanjut itu. Apapun, kuli bangunan sudah, kelapa sawit di Malaysia itu sudah. Cuma saya awal pertama emang mebel, Pak. Jadi saya kerja mebel 3 tahun, sudah nukang, baru keliling. Jadi punya, kita kerja itu dapat uang itu bikin keliling, Pak. Pengen nyoba kerja lain itu seperti apa. Di pabrik itu ada setelah sepatu berapa tahun, Pak. Karena saya kerja tak niat ibadah, Pak. Jadi orang-orang yang tak panggil sini bukan orang-orang yang sini, orang meter enggak. Tukang-tukang saya 18 orang itu termasuk yang tukang paling 5 orang. Nah, saya itu pernah ngojek loh, Pak, di Tanjung Balai Karimun terus di Batam itu loh, Pak. Suka deh di sana itu pernah, Pak, ngojek ya, Pak. Jadi pernah menderita. Jadi saya itu memang awal dulu saya di pondok, Pak. 6 tahun saya mondok di pesantren itu. Ada kemungkinan masalah tidak cocok atau apa, Pak. Karena ya sudah lama lah, Pak, 16 tahun, Pak. Jadi saya yang lihat gitu aja sudah tahu, Bro. Iya, sudah pakai di situ. Kalau interior kan di hotel, Pak. Apalagi pernah kerja di TP itu, walah kelas tinggi kalau di Surabaya paling detail itu TP, tunjungan pelasa paling mahal, paling elit. Jadi customer itu menang atas semua. Oh, saya itu nyurpil di daerah Kupang, NTT. Tahu-tahu ya dipel itu, Pak, sama Markum. Oh iya, Pak, gini, Pak, saya ada proyek bikin perumahan di NTT, daerah Wibowo sana, Mas. Oke, Pak, saya kalau masalah perjalanan nanti saya yang ngatur. Yang jelas saya cocok kerjaan kamu, tak serahkan kamu, kamu desain sendiri. Oke, Pak, siap. Bisa gitu, Mas. Jadi ada ini 150 unit gitu. Bikin satu unit dulu untuk display. Yeah. Jadi sofa itu satu rumah bisa 3, bisa 4. Gitu. Kadang yang ngerjakan kapal, joknya kapal itu, Pak. Kapal laut. Kapal laut itu. Itu joknya kalau ganti semua biasanya, Pak. Kalau seperti bank, seperti apa itu biasanya ganti. Itu biasanya kalau ganti manajer itu ganti warna, Pak. Ya kadang kita kerja sama-sama Jeporo, Pak. Kalau mintakan orang pesen untuk restoran pakai kayu ini melamin gitu, saya ngontek dari Jepara. Kepercayaan itu tadi yang berat, Pak. Tak kasih contoh satu display cocok ya sudah lanjut itu aja. Kemarin produk 24 kamar ini kita 2 bulan saja, Pak. Kamar seperti ini, kamar-kamar. Jadi panjangnya ada 7 meter, 9 meter itu. Jadi 24 kamar saya ngerjakan ini. Ini, Pak, bisa bikin berapa gitu. Saya hitung perduduan persis sekian. Nanti persis gambar, kalau tidak persis gambar tidak saya dibayar. Kalau interior itu seperti ini, Pak. Masih gambar, ngasih ukuran, tinggal berapa gitu. Kadang-kadang ya cuma bawa gambar seperti ini, Pak. Bikinkan. Nah, nanti pakai Oscar apa? Inditex. Ya, misalkan. Ini Kejaksaan Mojokerto. Harapan saya ke depan ya semoga saya selalu bisa membantu orang lain itu aja. Kalau masalah kerjaan itu kan cuma sarana, Pak. Kalau masalah rezeki kan urusan Tuhan. Kita bisa membantu orang lain sudah seneng, Pak. Bagi saya begitu. Kalau masalah usaha itu besar kecilnya itu kan juga kadang tergantung dari kondisi alam, Pak. Iya. Semakin banyak saingan itu pengusaha itu semakin purut, Pak. Karena apa? Kalau kita buka mahal banyak saingan tidak laku. Kalau kita buka murah ya kita tidak dapat untung apa-apa, ya kukut lama-lama. Jadi makanya saya ini transparan sekarang. Profesional saya itu yang penting kerja itu untuk sedikit pun yang penting untung. Kita bisa bertahan saja, Pak. Terima kasih, Pak, sudah datang ke survei ke gubuk saya.
semoga bermanfaat bagi semua. Karena ya cuma saya bisanya cuma bantu inspirasi lah istilahnya, bukan kalau uang saya sendiri tidak punya. Terima kasih pada MBTEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.